Detak dan detik semakin menukik, berjalan mengikuti ritme. Malam yang penuh berkah ini, ada sesuatu yang perlu dikaji. Tiba waktu saat menentu, monggo kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Hosim Mustafik untuk mengisi kajian ini lebih bermakna. Sampun nggih, Bu. Sampun. Ya monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya nih. Om Santi, Om Tanto semuanya nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh pilih sepuh yang saya muliakan, Mbah Ustaz Sultan dan seluruh penggawa Ustaz-Ustazah dan para apa itu laskar puisi ya, luar biasa ini. Kalau gitu tadi di live streaming ya, nanti ini hanya di video diedit, karena mulai dari MC-nya sampai sholawatnya sampai apa itu guru-gurunya, bahkan Pak Erwinnya pun pinter puisi. Tadi yang sepuh bunda siapa tadi juga, wah ini 3MC mantan cocok ya. Insya Allah ya, luar biasa panjenengan semua. Insya Allah segenap panitia dan yang mulia Pak RW, mudah-mudahan jadi RW selawase. RW 8 itu karena maknanya bagus Pak, RW 8 itu. Sedunia ini tidak ada, RW 8 di Kupang Timur tidak ada, hanya di sini aja. Lagi nama buatan? Ya Allah, 8 itu apa artinya? Demi langkah masa depan. Tepuk tangan RW 8. Apalagi RT-nya RT 1, 2, 3, sampai berapa? 7. Sampai 7. Itu luar biasa maknanya. 1 itu satu tujuan kita. Sedangkan 7 adalah tujuan hidup kulon jenengan semua. Yang melalui pitu, pirati, jadi kulon pitu mengalami pengeran. Oh, tepuk tangan batinnya luar biasa. Nah ini di tempat ini RT berapa? 3. 3 itu 3. Artinya ini di Jogo. Oh, mantu sekawan, jadi lo sih selalu dia punya kawan. Jadi manusia itu manusia dari rosok. Ceramah bareng lo cuci suwe-suwe. Soalnya ya ke acara nih, masya Allah nih. Nanti orang lo jadi orang sana itu mahir zember itu datang itu langsung rebana tampilkan. Soalnya ini potensial sekali. Ini santri-santri kok kayak gini bagus-bagus sih. Oh biasanya orang sambil ini gak kurang nyanyi rugak kok. Entah-entahan. Insya Allah apa dari Arkana Karana Praja Muda Karana. Makanya beliau usia boleh tua tapi semangatnya muda. Majelis Ustadz siapa tadi yang pimpinan majelis dakwah jenengan Ustadz? Oh iya Rafi Ahmad. Insya Allah nih. Terus apa lagi ya? Majelis Dakwah Salam, Masjid Al-Amin, kemudian Majelis Ahli Ukhuwah Islamnya. Ibu kalau sudah harus sering ketemu saya nih. Mana nih ibu bosan banget malah rasa suwe-suwe nih. Jadi saya ditunggu dari Majelis Ahli Lamongan. Ya, jadi di sana ada dua saya keceramah terakhir. Masih ada Habib juga, jadi tidak apa-apa ya tak tunggu. Makanya saya ngatur sama Abah Sultan ini guru saya ini. Dia Sultan, saya Sultan. Nah, jadi hampir sama. Sultan itu nah, disusul malah Sultan di mana-mana. Sultan di mana-mana. Sultan di Jogja. Masya Allah, luar biasa ya.
Banten. Terus oh, semua di situ kita hormati. Soalnya wakil, ya, terhormat semua ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, panti di belakang jaga makanan nggih. Udah nggih. Wah, luar biasa juga-juga dong buri. Masya Allah, alhamdulillah, puji syukur dan dari nasihat dalam Allah Subhanahu wa taala. Mangi bagia wonten ipun acara panjenengan sedaya luar biasa. Jadi di tengah-tengah kesibukan panjenengan ya, Masya Allah, ini juga tadi seharian penuh banyak acara, makanya suaranya serah-serah bahasa Pak, mirip Rumah Irama. Intinya Maulid Nabi itu dua dimensi. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Allah berkenan menurunkan Rasulullah, Allah berkenan menciptakan Nur Muhammad, cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi isinya Maulid Nabi itu sudah ada di puisinya tadi. Pak gula isi kudu ini kena kini kalau suara tanpa rupa. Ternyata mau pecungul kanan kiri ya Allah. Tepuk tangan, puisinya luar biasa ya. Yang sambutan tadi juga wah ya Allah bagus-bagus ya. Cuman kok ya isin-isinan tidak mojok-mojok bareng ya. Perkara sing apik iku mboten usah isin ya. Ngoten nggih. Jadi wis monggo jenengan beranikan diri. Iku Masya Allah luar biasa. Ini kanan kiri ini kata sama taman surga. Amin. Jenengan ngarepe golek sing gondal ganti lho wonten lho. Ini kreativitas panjenengan luar biasa. Muga-muga RW 8 semakin barokah. Amin. Amin. Saya sering menganalogikan antara Maulid Nabi itu dengan ulang tahun kula jenengan. Karena memang Maulid itu artinya hari ulang tahun. Hari kelahiran itu sama dengan ulang tahun. Cuma kalau diperhalus jadi hari kelahiran Rasulullah. Malah kalau jenengan ulang tahun putra putrinya kan malah dinyanyikan ibu ya. Panjang umurnya ya, panjang rambutnya, panjang udurnya, panjang tangannya. Malah kecil kita boleh entah ya kan. Ya kan. Nah ini ulang tahunnya Rasulullah ya diwawasakan Allah salawat. Makanya saya kepingin salawat ini bisa mengiringi saya. Ini anak sekilo loh, malah masih nguyuh nongkrong itu yo. Agak lengah mas, agak lengah, tidak apa ya. Saya tuh paling suka kalau ada grup rebana ada di atas panggung. Masuk kalah sampai palapa. Mungkin ane pak, kalau itu dijalusi panggung, sedangkan rebananya di bawah. Saya kepingin, saya mau ceramah, kalau rebana naik ke atas panggung, saya di bawah. Kenapa? Rebana itu tetap bahasa Arab rebana. Duh Gusti jadi dungo orang kaya usut cuca rowo nah ora ya. Nih, ayo geser sini Mas. Sama Mas siapa namanya? Oh, Raffi Ahmad ya. Riko Tampati. Bagus ini ya. Agak tenang, Mbak. Enggak apa-apa ya, geser Mas, geser Mbak ayo. Enggak usah di sini-sini dulu Mas, Mbak ya. Maju. Ah, waduh, Masya Allah. Lagunya bagus tadi seneng aku ya. Ini generasi-generasi kula jenengan, penerus kula jenengan di rumah ini, di tepuk tangan sing kompak sing ikhlas. Masya Allah, nih. Alhamdulillah. Salawat busro apa Mbak? Salawat busro. Mati ngadi mau tayoi Masya Allah. Ya saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan mubash wa ahlana wa awladana jami' mushayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina bi yawmina hadha ila ya Mbak ya, Mas ya. Ini masa depan musik Islami dijadikan semua. Masa tangan kapal enggak apa-apa ya. Enggak usah khawatir, surga menanti kalian semua. Allahumma. Allah, timbangnya udang juta ya gue yang enggak bawa. Ya, ini Masya Allah ini musik akhirat. Ojo kalah sama ibu-ibu. Ibu berikut ini Masya Allah kadang rebana Pak menggoda iman. Agar itu ada pendel-endel kadang. Oh, Islamiyah itu dengan luar biasa.
apalagi kalau sudah kolaborasi, ada Assalam, ada Karana, ada Al-Ikhlas, ada Al-Amin, Masya Allah. Ini lambang persatuan panjenengan luar biasa. Ya, ini keberhasilan Pak RW walaupun baru diangkat menjadi pejabat. Ya, mulai ditinggalin, moga-moga semakin semangat. Amin. Bujunya semakin cantik, memikat. Ada Pak RW di sini? Ada. Mana Pak RW? Masya Allah, Pak Sofya Latif Bari, Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ini santai kemauan ibu ya. Santai mawon lagi, santai mawon. Yang di sana tidak usah dipikir. Wah ini tuh ya alhamdulillah negara yang inali lah mulai. Eh seneng aku soalnya. Saya jarang ketemu dengan grup perbana arah sana yang main suara begitu indah. Ya, ya tori kali itu tahu nggak lagu itu? Ya, oke ayo. Tarik sih, kok tarik sih. Kecer. Sabai saja, sabai. Masya Allah. Kita bagikan anak-anak KB. Tepuk tangan yang bongkak Bapak Ibu semuanya. Ayah di luhurin
Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad, dari kalba belum Allah. Masya Allah. Allah, ya Hanana, 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 ya Hanana. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Walaupun mic-nya enggak sampai ke bass-nya ya, soalnya sampai ke bass-nya bagus ini ya. Monggo mic-nya sambil dibantu ya. Mas Raffi Ahmad ya. Ini Raffi Ahmad, ini kita Mirzani, ini Jawa era nama-nama artis. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Dzaharat dinum ayat itu maksudnya telah nampak kekuatan Islam dengan ukhuwah panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Kalau sering matur datang para jamaah, Islam itu kekuatannya karena dua. Yang pertama karena persatuan dan kesatuan panjenengan. Yang kedua karena berpegang teguhnya panjenengan datang Al-Qur'an. Makanya di sini ada TPQ-nya, di Al-Amin ada TPQ-nya. Dan ternyata menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan insyaallah ya. Ada ini kelas berapa nih? Kelas 11 SMA. Nggak SMA apa SMK? Ya SMK kan sekolah menjahit katrok. Ya SMK mana saya? 12. Anak saya SMK 2. Enggak tanya. Enggak siapa tahu bisa di sana. Rasulullah Muhammad. Kali yang tengah kelas? Kelas 10. Kelas 10 itu berarti ya 11 orang 1 ya. Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad. Satu bersyukur. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu menambah mahabbah dari Rasulullah. Dalam satu potongan hadis sahih yang sangat viral, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pokoke panjenengan sing demen kali Kanjeng Nabi iki jaminane mlebu swarga kali Kanjeng Nabi. Amin. Sing nyami masuk surga. Amin. Ibu-ibu sing amine buat dhewe swarga dhewe. Amin. Sing gak nyami pas sono untune. Ya Allah, alhamdulillah. Lha ngaten. Cuma ngingoten aja mek amin tok nggih ngoten. Harus kita buktikan, kadang-kadang pulang jenengan itu aneh. Kepengen cinta Rasulullah, kepengen dicintai Rasulullah, kepengen diakui umatnya Rasulullah, bahkan kepengen berbusuar kau kali Rasulullah. Bedino dengan ya Allah mudahkan kamu untuk berserah ke makamnya Kanjeng Nabi. Setiap ada umroh haji titip salam datang Kanjeng Nabi. Ternyata ironis, tanda cinta, tanda kenal, tidak tahu. Ya, bagaimana bisa menang Nabi kalau jenengan tidak mau mendekati Kanjeng Nabi? Gini apa ya, cinta kalau jenengan jangan-jangan cinta gombal dengan Rasulullah. Sama ketika saya mencintai Ayu Ting Ting waktu itu. Makanya ada no. Makanya saya ini ngomong duda ini rasa PDKT saya. Apa ini saya jadi durian sekarang Pak? Oke, duda keren-keren. Gue nembe kepaten sepeda hari ini Pak Bujuk. Gue biasanya dari matematik kalau lebih ngomong. Masuk Bujuk lo mau ngapi saat gue nembe aku yang sama kayak istri saya. Saya haji umrah berkali-kali umrah itu gak ada di Arab Saudi yang persis sama istri saya gak ada. Itu ya saya itu. Iya, makanya sama-sama berjanji gak akan nikah lagi Bapak Ibu. Kecuali pepet ya Allah. Itu kaya roh. Jangan-jangan jibur ibu, jadi malu. Allah Subhanahu Muhammad. Allah ngeten. Nah, cinta niku enten ubah rambine. Ada buktinya. Sepindah, niku cuma kenal. Lo kepengen cinta kok nggak kenal tuh ya Allah. Tadi saya contohkan kasar saja. Sama saya tinggi kan saya kenal sama dia. Gitu? Saya kenal sama dia. Bahkan kemarin tuh ketemu sama saya jarak 2 meter Pak, cuma aku melihat dia, dia gak melihat aku.
penonton di LTV. TV penonton kecewa. Bukan, kadang-kadang kalau sudah bertepuk sebelah tangan, dia bukan. Tidak kenal loh kalau saya nggak kabar jamaah itu. Nabi Muhammad itu lahir dari timur. Lo malah dikumpang timur pak ya. Lahir dari Mekah. Mulanya itu lagu ini ya dek ya. Bisa nggak lagu ini? Abdullah nama ayahnya. Langsung dikeprok aja salah aku. Salah nggak masalah. Orang tak pernah tuh begini ya. Ya, nah api ya lurus gak apa-apa langsung. Biasanya rebana itu nih, ketika ada sholawat masuk rebana ditabur insya Allah rancak. Allahumma amin. Oke, tepuk tangan, mana kita luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, masya Allah. Kok ya dua tangga aku cocok buat sama-sama. Kok jangan-jangan beli nang pelamina. Astagfirullahaladzim. Buat kalian itu ya. Oh salah, amin lah, aku sih seneng, kalau sih seneng ngamur ya. Oh salah Muhammad. Itu perlu dan wajib hukumnya bagi umat Islam. Makanya kan Nabi Dawud, tidak termasuk golongan umatku yang tidak paham tentang aku, tidak cinta tentang aku, yang lebih cintanya kepada keluarganya. Dan idealnya kan harusnya hafal sejarah kan Nabi. Macam malah artis luar negeri Korea, padahal aslinya Koreaan. Kan lebih baiknya tinggi, makanya dihidupkan. Ini kan udah berapa ini, Pak Eri? Nol. Oh nol, free. Makanya kok udah merah-merah darah kami. Tepuk tangan luar biasa. Ini kan nggak kan kayak rasanya nanti free juga ya Mas ya. Jadi nanti kapan-kapan saya suka kalau ceramah. Saya memang pesen ditanya, ada grup perbanannya enggak? Kalau enggak ada, saya bawakan santri saya. Tapi alangkah indahnya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang bisa tampil, ada anak-anak yang bisa tampil, ini luar biasa loh. Ya? Jadi kapan-kapan nanti bisa ya, ngiringi saya ya Mas ya. Nah, tapi rombongan aja tak kemarin bejekan aja. Allah Muhammad. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa. Jadi mengenalnya. Nek wis mengenalnya, wong cinta itu cara pepatah Arab, man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Tiang itu nek cinta sesuatu, sering menyebutnya, dina mudet. Orang itu cinta ya Allah, siang terbayang kan malam terkenang ya mudet. Kadang-kadang aku cinta padamu bagaikan ambulan dengan tiup-tiupnya. Orang bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan ya. Sampai ke Dupo Kupang Timur Lakok biaya Anglia. Tak pernah suruh insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin semua ini gak bayar. Enggak malah bahagia. Dunia milik berdua yang lain kontrak semua. Alhamdulillah. Orang cinta itu seperti itu. Nah kalau dengan cinta Rasulullah harus sering mengingatnya dengan banyak sholawatnya. Rasulullah Muhammad. Orang yang paling pelit kata Rasulullah yang ketika disebut Muhammad tidak baca sholawat, tak tes Allah selalu Muhammad. Nah, berarti dermawan semua. Tapi si Umri kaya ini ayo mulai. Hadirin para rawuh ini baca sholawat. Ya, bayangkan. So, nah, santri pondok pesantren biasa, tapi SMK, SMP sholawat itu luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Tenang. Biasanya di kilo lah gudang-gudang gitu. Maksudnya bapak kakek ala meninggal kemana sampai mereka di kilo lah goblok hari ini. Maksudnya kuburan ditanya-tanya kemana-mana. Nah untuk bilang ini seringnya yang tinggi. Apa sih itu apa? Apa Adi mana kok cepet awet 6 ya soalnya deh. Kepalanya ada ciri-ciri ngerti gitu. Kuba barokah ya bang ya. Apa Sultan ya mau tapi kan apa Sultan sih kalau sandi punya macam masjid lah ya kan. Tenang, kau bukan ada ciri ni, kamu cara-cara jalan di sana penyamun ya Allah. Alhamdulillah, sering mengingatnya, sering menyebutnya. Alhamdulillah, maca sholawat. Lalu kan jenis Nabi mohon ya Allah sebelum pulang jangan diperintah bersholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Innallaha wa malaikatahu. Allah malaikat mau bersolawat.
satu-satunya perintah yang Allah malaikat melaksanakan terlebih dahulu. Tidak ada dalam riwayat Al-Quran hadis yang menyebutkan sebelum kewajiban diperintah sholat, Allah sholat dhisik, Allah haji dhisik, itu betul? Tidak ada. Tapi kalau sholat, ini menggambarkan sholat sangat fleksibel, sangat universal, ya. Dan sholat itu pemersatu bangsa. Mulanya RW ini kok Pak, ini cocok nih, Maulid Nabi ini nanti diadakan setiap tahun sekali lagi. Tepuk tangan ya. Nanti kolaborasi dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama dan umarok menjadi satu surga yang dituju insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya. Seperti itu. Mengingat Rasulullah. Dan sholat itu banyak sekali. Tadi ada yang antum bisa enggak sholawat ini Mbak? Sholawat apa itu? Nariyah, nariyah. Tapi sudah dibacakan ya. Cuma saya kepengen dilakukan, dibacakan puisi Arabnya rodok-rodok gimana gitu ya. Tapi supaya indah didengar, ayo sholawat nariyah. Apa enggak Mas? Mbak, apa ya? Soalnya saya pernah Pak lihat ini. Baca sholawat nariyah. Allahumma sholli selatan Kalimantan Selatan dan Kalimantan. Allah sholli selatan. Sholat pakai kunut, namanya kunut nazilah. Sebab kenapa?
konco-konco kulon jenengan, dulur-dulur kulon jenengan di Palestina sekadar sedang ribuan yang meninggal dunia di bombardir Israel. Ada yang mengatakan saya Hamas duluan. Siapa yang bilang Hamas duluan? Mau pertama kali mereka tuh nyampe negara Palestina, sekarang jadi penjajah seperti itu. Hamas siap untuk mempertaruhkan titik darah penghabisan karena itu tanah-tanah mereka, Pak. Begitu menyerang mereka dibombardir seperti itu, hancur, Pak. Ya, sekarang jutaan warga Gaza disuruh minggir kan, Pak. Dengan alasan mau dikubur dihancurkan. Ya enak aja ya pas minggir dijajah bisa seperti itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Masalah kono atau tidak kono insya Allah sah. Saya gak sah itu sholatnya subuh jam 9, Pak. Bisa? Sholat subuh jam 9, ini ada tiga nih. Usul rifat dan suluhi kawanan roh adanya, Pak. Nah, dibilah nih. Nah, terus sekarang kita harus dewasa. Masalah khilafiyah gak masalah. Sing tahlil, alhamdulillah. Sehingga tahlil kalau berkat alhamdulillah. Nah, aku ngono kok Bu Prinsipe. Kalau sering diundang, ya, ini nanti buat usah tahlil Pak Yai, pokoknya dongani mawon, dongani jenazah. Ya tak dongani jenazah. Tidak apa-apa. Sehingga oleh itu yang dongani tiang murid di dongani jenazah. Ya kalau Pak Ustaz, kemungkinan tidak mati, ngawur ya. Aku mulai sih lumayan, rodo 6-6 titik. Kalau seolah Muhammad. Tetesnya dari salon jangan dewasa semua atau tangan hari 8. Itu banyak mampen lah. Ibu ibu ini makanya nama pengajian Ukhuwah Islamiyah. Ya, masalah organisasi itu tidak masalah. Yang penting dijaga ukhuwah. Nanti doa ya. Masya Allah. Mas, apa nih kira boleh? Sholawat macam-macam. Apa sholat Ahmad dereng dereng lo warai itu apa maksudnya? Dereng. Tapi gak percaya aku jamaahnya Pak Sultan lah. Awas nggak bisa tak ketak. Tuh itu yang diketak. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Ya ditirukan ini apa sih? Dari bayi bisa diwarai ruang apa? Kok tak coba lo serban ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Salatnya saya ikhlas ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maca sholat itu kapan saja, di mana saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kora-kora, ubah-ubah itu sholat kan saya. Ya Allah, saya apa-apa. Ibu kayaknya terlalu bernafsu sih sama ini. Ya dan kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya gak percaya di sini kan pasti apa, cuma gak tahu namanya. Mungkin yang buat ini. Sholli wa sallim Masya Allah. Salawat salam selamat untuk ibadah Rasulullah Nabi yang mulia. Mandirinya luar biasa. Anak-anak kan buatan. Didik-didik mama, papa.
mangan jalur dipakani atus jalur di susi jalur di astagfirullah dicewai pinter ibu eh alhamdulillah itu dicontoh anak-anak kita ini. Makanya dilambangkan rebana. Kenapa? Lambang kesederhanaan. Panjenengan kok golek mantu sing ahli selawatan yang itu sering cok beras larang. Ya, tempe gak duwe. Daging ya larang, ya mboten. Ayam ya sulit. Enggak apa-apa. Rebana dicukup, disisa terus jadi cacat. Assalamualaikum Muhammad. Masih gua kejar di pinternya. Siapa namanya, Dek? Sigo Tambor ini. Iya, kamu pola-pola. Siapa namamu, Dek? Ayo, Ebit. Siti Markona, ya. Pak Titi. Ya Allah. Gua kejar di kepala ini, gak lupa sok ngamen, dia. Aku gak mau. Tuh, kan, anak kita luar biasa, gitu. Aku lo jenjar lo sepuh-sepuh ya tadi gue sekarang ngantri ini mawon anak lo jenjar ini bersenang mesti tiga mata dan adan di kota malu ilah misalnya sih nek lo jenjar pun pari purno dunia ya aku kabe itu putus kecuali tiga perkara ya sudah kok jadi anjenengan ya nyumbang dari acara ngeten iki ngeten iki aku gratis ngawur ini gak nyewa ya bener lah sudah sound systemnya gini kayak sistemnya apa-apa. Wah enak nih, ini lampunya ini bayar apa? Baru kali ini saya ceramah sebelum ceramah harus gaji. Niki yang ini loh. Abi mau gratisan ngawur. Niki sok dapat jariah panjenengan Allahumma. Musolanya masya Allah. Di musola sih. Ya Allah, sebut sebelah ini. Nah, iya. Luar biasa. Ini jariah panjenengan. Senama kali ilmu yang bermanfaat. Bukan jenengan ngaji niki. Ngaji niku singkatan ngatur jiwa, ben dadi wong mulya. Nang donya dadi wong becik, nang akhirat rebu swarga. Makane man salaka tariqan ila ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Sing gelem nambah dalan teng pengajian gampang dalane mlebu swarga. Eh, mana jenengan iki calon-calon surga semua ini. Ahli penduduk surga semua Allahumma. Amin niku mulane siji nggih mengingat Rasulullah gitu dia tahu sejarahnya Rasulullah dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah menguswah mengkuduah tadi qariahnya luar biasa namanya siapa adik adik pembak saya manggilnya ini kelas berapa Mbak masih sekolah atau kuliah lulus kayak SMP kelas 10 ini suaranya enak gurain apa Mbak isinya kedondong ya Allah wah enak suaranya lah beliau korek lah aku kan korak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik dicontoh akidai ibadah dicontoh ibadai dicontoh akhlake dicontoh kepemimpinan nih. Kalau jenengan ku aben ku dadi pemimpin. Ojok malam Jumat ya. Nggih, sing pertama niku akidahe. Ngantos tadi ada lagu suku-suku batal ya kan? Harus sak menene ngerti suku batal. Apa sih panane ne? Suku batal. Subhanallah. Tahu enggak suku batal? La ilaha illallah. Enggak tahu, tapi minimal sok nyanyi tepuk tangan anak-anak kita. Sak bae enggak apa-apa ya. Pokoke aku muni sampean rebana sak jeblake lambiku sampean ngeloki ya. Saya mau suara kamu enak ya? Suku-suku bata-bata e-e-la-e-lo sirama manyang sama Thank you.
Niku aslinya uline uslub batnak isin batinmu. Au au kandani. Soalnya ini usah kejawen Pak Eko juga kaget nih Pak Eko sesepuh-sesepuh saya ini. Jadi ngaji ini mudah ini ngaitin ini. Makanya aja ngeloknya Pak Sultan. Kok bareng nanti kok gore ini kok ngono. Malah sih ngosok-ngosok ini kok pas lewat ini kok. Ini pake daster. Aura ini tau dibilangin. Nariknya bonten. Suku batok itu uslub batnak isin batinmu. Batok ilahi lo batnu halailah ilallah dengan kalimat tauhid. Eh, siromo menyang Solo. Kenapa enggak siromo menyang Madura? Kok menyang Solo? Itu bahasa Arab lo. Siroma ilan tasila, kamu berjalan kemana saja. Lele payung. Udah kenapa kok lele jajan bakpo tiga nomor wah senang sini bojo utara moro nang suro dadak kesasar nang joyo jelingan pengalaman sedoyo lho kok lele payung muda apa ketengan kuru itu ini kok asli nih pak. Lelai paling muda itu bahasa La ilaha illallah ila anta muta. Nah cara jawab panjenengan man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah cara bahasa Al-Quran mbaknya Qari'ah tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi syairan itu tingkat tinggi sebetulnya. Nanti dikarang dalam bentuk puisi ya mbak ya. Pas ini suku-suku batok kita isi batin kita dengan kalimat tauhid mono. Wah, saya tepuk tangan puisinya. Saya tersentuh kan ya. Ya, tauhid itu tadi di streaming ini karena biasanya kan anak saya ini enggak ini kalau hanya MC itu enggak di shooting karena biasa, tapi MC-nya juga luar biasa ini. Ibunda siapa, Bu? Nggih, panjenengan, yang satunya nggih. Nggih, di sana jenengan. Agustina, saya Agustus Bu. Bayangkan ibu lo, puisinya bagus sekali. Mbaknya siapa namanya? Khalifatul. Oh, Khalifatul, saya Pak Haji. Hampir mirip ya. Sama gatel apa dereng? Gatel itu apa nih? Oh, iya, iya. Saya orang Madura Pak. Oh, kereta Madura. Iya, kereta ibu. Oh, masya Allah, jarang makan. Alhamdulillah, saya Pak. Oke, makanya ini ngerane Bu. Kalau ini nanti ngarep di celok gamis, nggak selalu gue juga. Pas nggak Madura di celok juga. Pak juga, Pak. Ini juga. Makanya emang cemeng lah ya. Mencelok. Seneng aku. Pokoknya ini dengan adil-adil kabi. Seneng hati kok. Bapaknya gak ngerti, bapaknya ini bahasa planet. Soalnya mak, ngapain bunda? Soalnya mantan pulau ini kutiang Madura. Tapi delalah oleh semester pinter itu mboknya Niki. Niki kan dia pengurus pondok, saya pengurus putra. Waktu di pondok ini pengurus putri. Lalu delalah ini jodoh ini pas ngampel ke panggih pulau. Apa gak bergetar hatiku? Bahaya kamu gak sepiroh awal cinta itu seperti itu padahal masih kuliah mah punya gue ini pak semester sekawan garsel nih oh akhirnya tinggal di jembat uang ini ceritanya mbak yang Malaysia semuanya api-api kepengen rapi tapi dilelah pulang kepengen ke panjang-panjang ini dasar bosok buji pulang ini ngangis akhir hayatnya tuh masya Allah sering bosok kali ini loh. Ini kok ibu ini gimana itu berkelut ini mungkin namanya Faiz senengannya beringas beringis tapi ibu suka pipis keinginannya masuk finalis alhamdulillah sejawa timur ini
mulai anak kula tiga niku dilalah niku sing nomor pertama niku biasa dia galmu yo gak kurus. Sing kedua kok suwike sate. Kepen iki sing iki gayiki kembang karo meneh. Ya, alhamdulillah. Dados ngeten. Mulane dicontoh Kanjeng Nabi suku Badok niku maksude ngoten para wali sanga biyen mengetahui muktadul hal situasi kondisi masyarakat nek langsung didalini Arab gak patek masuk nggih mboten makane ngarepe wujud ora jenenge gapura niku bahasa Arab ghufura yuk golek sepurane Gusti Allah lak sadene mlebu gapura niku jenenge nek ana alun 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 itu bahasa Arab Pak alaun macam nek alaun alaun bermacam-macam mulai tenar alun itu bermacam-macam. Ya ono sing jalan-jalan, ono sing jajan, ya ono sing gedaan barang. Nah, terus ayo tobat mlebu nang gapurane Gusti Allah. Makane enten masjid sing ajine enten kobangane niku nggih. Dadi kok cuci kaki di situ. Nah, terus mriku mengki nabu beduk. Ngono. Nabu beduk niku lambang kula jenengan, ndak wajib ada beduknya. Tapi niku tradisi Jawa. Sebuah sanepo senyelenakan kula jenengan sedaya beduk niku unine tong tong deng deng kali kelas isi kotong isi kotong isi sedeng isi sedeng isi sedeng anggitmu piye tapi isi kosong isi kosong ya anggit mau diisi rata jalu masa jidakum kuburan kata Rasulullah jangan jadikan masjid musala jenengan seperti kuburan. Mulai saking pentingnya beduk jenengan gak boleh nabuh sembarangan pengumuman. Pak RW nabu jam sama isu pasti dia nggak usah kampung. Ya, udah lumayan nabu, mesti nabu ya kayak waktu sholat. Dan ya Pak RW gak kewan dalam, Pak RW yang pinter. Sama nyono, si gedenya aku apa sampean? Tak abu zuhur, gak teko asar, gak moro, manggil juga orang ketok. Jam sama yang ada teko kabeh. Mulanya terus ada. Ada ini suaranya sing indah kayak Mas Niki. Sama yang mau adzan ya Mas ya. Biasa adzan nih di alami kan ya. Gitu. Oh coba ya gen kulo wis langgar ya. Sing adzan tuh wae untune entek cepet gawe kertas ya Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Tekan hayya ala sholah niku hayya ala suluh. Apa ora adzan subuh niku as-salatu khairum minan nom. Akhirnya saya tahu gak bisa tukar kabel. Ini saya nom-nom. Saya nom-nom akhir turun kabel. Tadi begadang. Nah itu bila ujian setengah jam oleh jamaah waktu itu dili Siti Saliman yang ada di kuau nomor lo untuk kali dili-dili Salimo. Wih, nanti kau mati gak harusnya teko kali mungkin. Kau mati menang. Dibilang itu Saliman tak bisa ngimami Salimo ya gak bisa ngimami. Gak ada nih, kok mah imam bisa. Ngono kok gua ya saking semangatnya sebab ana urusan dari sono ini. Para jamaah mohon softnya diluruskan. Makmum situ dia diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waddallin. Salima jawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mandek pak enak ini nato enak apa ini nanzal mah ini nato enak kependek ini nanzal gak aku lali walinnya inna pula balik inna saya mau gergetan inna lillahi wa inna lillahi niki sane pane saking nemene musola masjid ora ono jamaah jamaah. Lha kok jenenge mengadakan Maulid Nabi gebyar kados ngeten iki nggih entek-entek biaya. Lha iku saya pancet kosong lho biaya apa namanya? Monggo langgare diisi, masjide diramekne. Nggih to? Termasuk orang yang mencontohkan Kanjeng Nabi berpegang teguh pusaka warisane Kanjeng Nabi, Al-Qur'an Sunnah dan para ulama, para kiai, ustaz-ustazah. Anak-anak kula jenengan gitu. Biasanya sak mene-mene futsal keluyuran niki diopeni. Masa kare pitik, nggih ta? Pitik ku aya suruh niku lha nek kumpulne kabeh, nggih lho mboten. Nah kare pitik jago itu Bapak Ibu tiap tengah malam coba jeneng pesan. Mesti kluyur-kluyur kan nggih.
niku asline buka panjenengan ulkurullah ngono dikira kafe nang Gusti Allah dikuga jam 12 gak tangi jam 1 gak kan sampai subuh niku negel terus niku niku kadang-kadang binatang-binatang ngelingaken kula jenengan cuma kula jenengan sembeten ngrasak kadang-kadang Allah buka jenengan tengah malam gegen tahajud nek terima dengan nyamuk nyamuk wakeh cuacane panas akhirnya tangi kadang-kadang dengan cara kebelet pipis ngono ki pipis semenan malaikat roket go buku catetan wah gawe tahajud iki sumpah itu nolak mari pis ausir balik karena anggrak jadi malaikat atik penonton kecewa nah itu bila makanya monggo ibadahnya ditemani aja nih kepilih lebih suaraku kali kanjeng Nabi jika dirame nih al-ikhlas diisi anak-anak lo jenis diopah ini beda di generasi Qur'ani. Tidak sembarangan loh masjid musola sing ana tebe kene. Jane iso ngaji. Lah nggih lah sak iki guru-guru mau direwangi masyaallah iki ustaz-ustazah ngurus rempeng. Nggih saen apa? Memang ya diharapkan pahalane Gusti. Terus apalagi jika dapat dukungan ini dengan pusat iki RW iki ya ora nggih. Eh dukungan Pak RW ini luar biasa. Maka kadang-kadang ada RW yang enggak seberapa suka ngaji kok. Tepat gini pengajian itu jarang-jarang loh Pak RW ini tadi. Biasanya ini orang orkes dan dulu RW teko sawer ngono luar biasa RW yang Islami itu tangan Pak Suparlan ini bukan panjang umur sehat keluarga amin ya Rabbal alamin ngono ya Pak Sultan barang hitungannya itu tambah awet nol tambah ganteng ada Bu Sultan di sini oh tidak ada oh Duren wah senasib berarti kasihan dulu. Tapi enak yang baik dikulit beda dari aku kan enggak. Makanya ini kenapa? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya boleh sesok ngamen ibu ya. Alhamdulillah. Mulai monggo saya suruh. Nek jenengan malam ini mengadakan kebiar maulid Nabi yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Daripada nyanyi sih gak ada makna nih monggo dibiasakan nembang-nembang sholawat lagu-lagu Jawa ngoten kenapa kok ada lir-ilir itu lagunya Sunan Giri ya lir-ilir sakit jadi ya jarang anak kecil-kecil lagu lir-ilir gak ngerti kadang-kadang ini kok iso berarti luar biasa bisa mau gak? Nah iso alhamdulillah gak mulio lir-ilir lir-ilir Tandurius Masya Allah Yoro-yoro tak sembuh Bocah anak yang ikhlas yang kompak karena Allah. Alhamdulillah. Kenapa kok lir-ilir? Wajibnya diciptakan Allah dengan segala fasilitasnya. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak bisa kalau jangan hitung nikmat Gusti Allah niku. Mulane diceluk bocah angon, kulukun ra'in jare Kanjeng Nabi, punya tanggung jawab. Terus menek blimbing. Napa kok blimbing kok gak penek, napa pencet kuwi? Punya gak pencet kene gitu. Bimbing itu melambangi lima rukun Islam lima sholat lima waktu hukum Islam lima dalam berbangsa bernegara ada Pancasila lima dari kalau Islam yang Islam kafah yang rahmatan lil alamin dalam berbangsa bernegara ideologinya Pancasila harus kok jadi demokrat-demokrat kok harus merubah-ubah dasar Indonesia dengan negara-negara apa-apa dasar-dasar yang lain berarti ini ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara jenengan ojo melok-melok ngoten nggih
Tepuk tangan luar biasa, Masya Allah. Hey, saya sekarang mau tanya, rukun Islam yang kesatu apa, Bu? Tuhan yang Maha Esa. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Hukum Islam wajib. Lu kok sujud suwe, astagfirullah. Sunnah. Sunnah terus mubah, makruh, haram. Limon iki digandoli sing ngerti hukum haram halal. Nggih, ngeten. Terus Pancasila limo. Lho nek iki kadang-kadang kula jenengan nggih, selaku berbangsa bernegara wajib hafal lho, Bu. Gitu? Apalagi mari ngadakan peringatan Agustusan. Pancasila satu, apa enggak ya? Dua, tiga, empat, lima, makanya NKRI harga mati, dijaga kebersamaan NKRI. Merdeka, merdeka. Sampai ada di biasanya ada lagu ya lalatan ya lalatan ya lalatan ya kan gitu. Boleh nyanyi? Boleh. Langsung di Indonesia aja ya. Tepuk tangan Masya Allah. Merdeka. Merdeka. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Muhammad. Salam. Oh, tangan saya enggak. Alhamdulillah. Berhubung dengan tangan saya enggak itu saat ini baik. Kita jenar sedingin sedikit pan sokongi waktu eluwe mulai ceramah jadi suwe kapan-kapan di terus ke Allahumma amin mukomko barokah ibu ye bapak ngaku teringat kuanta soalnya ngaji kali ibu ni gak jaguyon biasa ni loro ni gak ngantuk ngomong dewi ni betul aku gak kulo lagi insya Allah betul 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 kok kau malah ketularan kau kene kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebenarnya saya kepengin dapat satu lagi sebuah lagu apa ya? Yang itu Mas. Siapa yang cinta pada nabinya, ya kan? Siapa yang ta'zim, siapa yang hormat pada rasulnya, pastilah akan masuk surga bersama Nabi Muhammad yang mulia. Ngerti nggih? Oh, coba diganti. Siapa yang cinta pada ustadznya. Ayo Siti Nabi Mas ya, terakhir. Tolong panjenengan mbok menahi kagungan HP sing ana lampune, tolong jenengan nyalake. Sing gak ana lampune ora usah ndak sentolo pi bapake. Nggih? Sini ya. Insyaallah ya. Ayo Siti Nabi mari urus selesai. Allah luar biasa. 1 2 3 Siti Nabi, Siti Nabi, Siti Nabi. Masyaallah luar biasa. Siti Nabi, Siti Nabi, Siti Nabi. Alhamdulillah. Segitu itu ada gongnya. Iya.
barokah wonten hal salah khilaf nyuwun ngapunten niku nggih. Nggih Bapak nggih. Wis iki mawon anggap iki obrolan santai agar kula jenengan insyaallah dengan ngaji yang penuh dengan semangat ini Allah memberikan barokah kangge kula jenengan. Isok ngamalke titik ilmu ini diamalkan maka badan maulid Nabi siji anak kula jenengan jadikan generasi Qurani. Allahumma amin. Ya boleh tante peki Allahumma amin. Syukur-syukur yang mikir ke gak bayarannya barang gini kula Ustaz kadang ya ada tante peki tapi ya ada 10.000 lantasi gak bayar-bayar karena 10.000 double telu rapotan katanya disindir kali Ustaz aja kok. Nah bukunya ditulis bak kabayak kaya roh karo bayar roh mungkin gue udah belum bisa ditulis karena kan gurumu ngamret singka sabak kabar roh karo sabar roh nusasi gak bayar kok sabar wakil gurunya bosan bisa batu abu ya karo karo buyar roh nah untuk bilah min maka didukung perjuangan para guru ustaz-ustazah tamil masjid tamil musola agar barokah semua yang hidup dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Ajeng. Ya Ustaz. Apa? Ustaz dan Ustaz. Ngerti. Saya langsung doa ini. Doa apa? Doa kuno atau doa mau makan? Doa mau makan? Oh, kok udah gerakasi yang mana? Masya Allah, ini ngapunten kadang-kadang kalau jenis Dungo ini kok ketoknya sepele. Tapi justru itu pedangnya senjatanya umat Islam. Gini yang ngapunten kadang-kadang kalau jenis kan lo, gue terima mau dahar itu lo lami gak Dungo anakku tuh kalau jenis malah apa-apa kabe kalau nanti buka ibu doa sebelum makan, apa bu? Allahumma ini a'udzubika min al-khubuzi. Ya Allah, mugi-mugi masyaallah tadarruk kita taqarrub kita melalui Maulid Nabi ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liasatidina wa limuallimina wa liulama'ina wa lihabaibina wa li jama'atina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para ulama, para sesepuh habaib kami dan seluruh jamaah yang hadir ini. Amin. Yang dibingkai dengan kebersamaan persatuan dari takmir masjid Al-Amin, takmir musola Al-Ikhlas, majelis dakwah Assalam ya Allah dan majelis ta'lim ukhuwah Islamiyah serta ya Allah majelis pengajian karana ya Allah, semuanya terbingkai dalam satu tujuan ya Allah untuk mendapat ridha-Mu. Oleh karena itu ya Allah berikan kami barokah-Mu ya Allah, barokah umur kami, barokah keluarga kami, barokah rezeki kami ya Allah dan barokah keturunan kami sehingga menjadi putra-putri generasi Quran yang mencintai Kanjeng Nabi. Dengan peringatan Maulid Nabi ini ya Allah mudahkan lisan kami untuk selalu menyebutnya dengan lantunan kemasyhurat kepada baginda kami yang mulia ya Allah. Dengan peringatan Maulid Nabi ini ya Allah ringankan kami, kuatkan kami untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Apalah artinya peringatan ini tanpa hasil yang bermakna dalam hidup ini ya Allah. Oleh karena itu jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum penting ya Allah untuk mengevaluasi diri kami selama ini ya Allah, agar bisa memakmurkan rumah-rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, sehingga dengan memakmurkan rumah-Mu ya Allah, Engkau ijabahi doa-doa kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Dalam kesempatan kami di sini ya Allah, izinkan kami mendoakan dulur-dulur kami di Palestina ya Allah. Allahumma salli al-Aqsa ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa, tempat bersejarah bagi kami umat Islam ya Allah. Berikan kedamaian keselamatan di tanah Palestina ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk Palestina ya Allah.
wasallimil mujahidina fi Palestina wasahiro bilatil muslimin, dan jadikan bangsa Indonesia khususnya di RW 8 Duku Kupang Timur ya Allah, masyarakatnya, warganya, umatnya bersama-sama bersatu padu bergotong royong semata-mata ya Allah untuk beribadah, beramal soleh, menjaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan ya Allah. Jangan kotori hati kami hanya beda pilihan, beda organisasi, tapi jadikan, tanamkan di dalam hati kami untuk saling menyayangi, saling toleransi, saling mengerti antara sesama kami ya Allah, agar Engkaulah yang memberkahi kami, merahmati kami dengan syafaat Kanjeng Nabi ya Allah. Pada akhirnya kami mohon ya Allah agar hidup yang sekali ini, hidup yang mulia istiqomah dengan rezekimu yang halal barokah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berdoa di depan makam Rasulullah, bersalawat salam di depan makam Rasulullah. Izinkan kami salat berjamaah di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, berdoa di Raudhah ya Allah. Ya Allah yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan suatu saat meninggal nanti husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa rebana, mohon tolong salawat Jibril mengantarkan jawabannya di doa kita ini. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, tolong pengobat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.